Yopi bertiga kan di depan, agak depan lagi ngobrol apa gitu, tawa Pak Esen sama Peko Pak Esen. Yopi bertiga, terus sobat Pak Esen, Mona sama Risu di belakang bertiga. Yopi kayak lagi biasa aja kan, lagi gabut kan, ngobrol-ngobrol. Terus Yopi kayak, aduh ini bertiga ngobrolin apa sih ya gitu kan. Yopi balik ke belakang, tak tiba-tiba sobat Pak Esen bilang, Yop, anjay, katanya. Hah, gitu kan. Siapa yang ngajarin, kataku. Sumpah itu bukan Yopi yang ngajarin ya. Kali ini bukan Yopi yang ngajarin, mohon maaf. Terus ya, terus orang-orang tuh kayak penasaran, ngomongin apa nih gitu kan, anjay itu apa katanya. Terus kayak, terus jelasin kan sama Risu, terus yang lain ikut-ikutan mencoba mengomong anjay. Dan kalian tahu apa, ada satu orang yang pronunciation anjaynya perfect banget dengan logat, dengan medoknya itu, kalian tahu siapa? Peko Paisen. Anjay, ada anjay datang mana? Yabai, ini namanya anjay. Makasih utamoto.